Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi ke channel Andri 49. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mudah membuat tulisan unik di WhatsApp tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Sebelum kita memulai cara membuat tulisan unik di WhatsApp, untuk mendukung terus channel saya, jangan lupa ya, klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Baik teman-teman, bisa ikutin ya, caranya mudah banget. Kalian tinggal buka WhatsApp, lalu kalian pilih kontak mana saja yang akan kalian pilih atau kalian chat. Selanjutnya, untuk membuat tulisan unik, kalian buka tab keyboard. Nah, sebelum itu, saya akan tes dulu ya tulisan aslinya seperti apa atau tulisan originalnya. Nah, sepertinya guys. Selanjutnya, jika kalian ingin membuat tulisan tebal, maka kalian bisa tambahkan tanda bintang di depan dan di belakangnya ya. Nah, maka berubah menjadi tebal ya. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan tulisan miring, kalian tambahkan garis bawah ya. Garis bawah seperti ini ya, guys. Tambahkan, dan di belakang juga sama ditambahkan garis bawahnya. Nah, maka tulisan akan menjadi lebih miring ya. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin membuat tulisan ada garis tengahnya, maka kalian bisa tambahkan tanda gelombang seperti ini ya, di depan dan di belakangnya. Nah, jadi tulisan kita seperti ini ya, ada garis tengahnya. Selanjutnya, jika kalian ingin menulis tulisan ada spasinya, kalian bisa tambahkan tanda kutip ya, kutip 3 di keyboard, 3, 1, 2, 3 di depan dan di belakangnya ya. Nah, maka tulisannya menjadi spasi ya. Nah, jika kalian ingin membuat tulisan menjadi terbalik, tentunya tanpa aplikasi tambahan, kalian bisa buka browser atau Chrome, ketik saja upside down text ya. Upside down text seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tampilan utamanya seperti ini ya, ada dua kotak. Nah, yang pertama itu kalian bisa tulis ketikan kalian itu seperti apa. Nah, yang kotak kedua itu buat kalian di copy atau di selanjutnya di paste. Jangan lupa subscribe. Dan kedua, yang kotak keduanya kita tinggal salin, lalu kita buka lagi WhatsApp, kemudian kita salin. Nah, menjadi terbalik kan teman-teman. Bagaimana? Mudah dan simpel kan teman-teman membuat tulisan unik di WhatsApp tanpa aplikasi tambahan. Sekian dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam Indonesia. And next video, bye.